awal fitness tuh masih bingung ya, makan masih sana sini. Kira kan kalau dengan makan nasi yang paling banyak bikin gemuk, ternyata enggak sih kayak. Jadi butuh suplemen. Ya, butuh suplemen. Lu nanya suplemen kemana? Dulu awal-awal waktu 4 tahun lalu ya tanya anak gym sih, tapi mereka banyak yang enggak kasih informasi. Belum kasih tahu makan banyak. Belum paham juga mungkin tentang kalau. Nah, sekarang gua cerita deh. Gua mulai gue lima ribu, jadi lima dulu harga satu lumayan mahal juga. Iya betul. Jadi gue tahu kita harus minum suplemen gainer. Gue belajar pertama kali gainer itu dari brand ya, brand Rolex, terus Goldman, Goldman apa gue lupa. Terus gue akhirnya kita kerja di suplemen juga di Dermatize. Okay. Nah gue pakai Supermax gainer. Oke. Okay. Nah itu gainer. Tapi sebenarnya gue nggak pakai gainer karena gue gemuk. Nah, sekarang gue mau pakai nih, gue mau ngambil lagi badan gue mau pakai gainer. Nah lo tau kan kenapa gue pakai gainer ini? Lo tau nih, jadi dalam gainer ini ada kandungan tribulus tribulus. Oh, lo pernah tribulus seperti testo ya? Testo kayak tribulus ya, naked testo. Lo pernah dengar gak suplemen itu ada tribulusnya? Selama ini sih belum sih. Terpisah kan? Terpisah biasanya. Nah, misalkan minum gainer, minum tribulus yang terpisah. Nah, bisa ya. Iya. Nah, sekarang jadi satu nih. Oh, jadi satu, oke. Gua mau ngomong ini. Katanya sih kita penyerapan yang benar ya. Jadi juga komposisi argininya 6 sasi ini semua. Lu ini 45 serving ya? 45 serving. Lu dulu pakai siapa yang pakai? Dulu banget itu pertama kali pakai punyanya Mas Toltec. Mas Toltec? Iya, Mas Toltec. Nah, terus pindah lagi ke Ronnie Coleman. Ronnie Coleman ya. Kingway ya. Kingway betul. Kingway. Dulu sama kayaknya packaging ini gini. Oh, ya, dulu yang Mas Tompek itu emberan. Emberan ya. Nah, sebenarnya sih pakai itu cukup efek. Cuman tergantung kita maintenance badan kita juga sih. Ya. Nah, itu dia fitness mainnya. Jadi kalau kalian misalnya bingung dengan suplemen apa yang kita butuhkan, yang nomor satu itu mungkin untuk memulai yang kira-kira itu gainer, Mas. Gainer ya, karena gainer itu kalorinya tinggi. Kalori yang cukup tinggi. Iya, betul. Tapi latihan juga mesti keras. Itu fitness mainnya. Nah, ini kandungan proteinnya itu 84 gram per serving. Jadi ini 45 serving. Oke, nanti gue mau pakai ini. Apalagi kira-kira halangan untuk fitness semula apa aja? Pertanyaan-pertanyaan awal biasanya. Biasanya sih awal-awal tuh mereka tuh bingung gitu, cara membentuk otot, cara membesarkan badan. Sebenarnya tuh udah banyak cara kan di YouTube ya. Di YouTube bisa cek juga, tapi mereka bingung nih. Kadang tuh cocok-cocokan buat pakai suplemen. Biasanya pakai suplemen gainer apakah dia alergi atau apa? Rata-rata kayaknya beberapa brand ada yang seperti itu. Nah, gue sih dengan ada brand ini beberapa orang yang nggak cocok ya bisa nggak cocok dulu, coba dulu ya. Ya dicoba dulu. Tapi kandungannya sih dari kandungan dari masih nggak ada kendala ya. Oke, terus mana ya? Oke, kita kasih dessert dulu dong. Oke.